Ya, jumpa lagi dengan Cah Ndalan yang selalu takatik otomotif. Pada kesempatan kali ini Cah Ndalan mau share ya tentang pemasangan transmisi Matic ya. Ini punya Terios ya, Daihatsu Terios, yang kemarin ya itu sebenarnya sudah dipasang transmisi serta torsi konverternya. Akan tetapi saat mesin nyala itu ada suara ting 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 begitu ya. Terus kita lepas lagi transmisinya serta torsi konverternya, dan coba kita nyalakan mesinnya saja, ternyata mesinnya halus. Berarti kan yang berkendala antara transmisi atau di bolu-bolu atau donat atau juga torsi konverternya ya. Cloud. Nah, ini yang kita pasang ini miliknya Avanza yang berada di samping itu, guys. Ini Avanza Matic juga. Langsung tak copot kok. Semoga saja nanti halus ya. Semoga udah enggak ada suara nahan ini. Klidik 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 gitu ya. Dan untuk cloud matic ini atau torsi converter ini, bautnya dari depan flywheel atau roda genteng ya. Sini juga bisa ya. Dari lubang dinamo starter. Enggak bisa deh. Enggak bisa. Bisa. Nyopot dinamo. Nah, nyopot dinamo starter itu bisa ya. Dinamo starternya Terios ada di kanan atas. Nah, ini kita pasang dulu torsi konverternya atau koplingnya ya. Jadi kita pasang bautnya itu tempatnya sangat sempit ya, maksudnya dari depan flywheel terus mundur ke mur tanam ya, yang berada di torsi donat. Semoga saja nanti kita pasang transmisi donat pinjaman dari Avanza yang di samping gitu ya. Semoga saja nanti sembuh ya suara klinting-klintingnya saat mesin nyala ya. Nah, ini nanti kalau sembuh hilang suara klinting-klintingnya, kita belikan torsi konverter yang baru, kita pasang di Avanza sana. Nanti yang bekas ya terosok itu kita bongkar dalamannya. Dalamannya kan ada sirip ya, sirip lubang lidah membran ya, lember siring jiblok terus harus jeli, teliti dan ekstra hati-hati ya, karena tempatnya benar-benar sempit untuk kita memasang baut pengancing torsi konverter dengan flywheelnya, roda gilanya ya. Dan di dalam torsi konverter sendiri ada dua gigi ya, besar kecil, depan belakang posisinya.
Ini untuk Atret dan Gigi Maju. No teting. Ya, demikian sedikit share tentang cara pasang donat ya atau torsi converter ya. Nah, baut 6 baut ada 6 baut dari depan flywheel ya. Ya. Semoga sedikit share ini bermanfaat. Salam sehat selalu, salam sukses YouTuber lover. Sampai jumpa di lain kesempatan.